Halo semua, balik lagi di channel gua. Oke, udah lama nggak bikin video, kali ini gua sempetin bikin video. Oke, kali ini gua mau review ya, review salah satu gitar yang udah laku. Jadi gitar ini udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, jadi seperti biasa sesuai standar kita sebelum gitar dikirim ataupun dijemput. Jadi ada yang mau jemput ke toko ya, is okay, nggak masalah. Pokoknya gitar yang sudah laku, baik itu dikirim atau dijemput, kita maintenance dulu. Maintenance-nya itu seperti apa aja sih bang ya? Jadi kita set up keseluruhan. Jadi kita adjust truss root-nya, intonasi, tingkat keceperannya ya, kalau kata orang keceperannya ya. Kita bikin gitar ini senyaman mungkin, terus kita gantiin senar baru original. Ingat ya, senar baru original. Jadi sampai di lo itu gitar siap pakai lah, udah siap genjreng aja ya. Oke. Jadi gitar ini udah laku, mau dijemput ya, kebetulan gitar ini mau dijemput nanti sore. Jadi kita pastiin dulu aman siap pakai, kita demoin. Jadi kadang kan ada juga, bang, gitarnya aman nih, siap pakai nih, tapi pas sampai di sana ternyata nggak bunyi pickupnya atau apa. Nah makanya gue demoin biar jelas, lebih detail gitar yang lo beli itu gitar yang ada di sini gitu. Jadi apalagi kirim-kirim atau online, lo nggak kayak beli kucing dalam karung lah gitu. Jadi semua gitar yang lo beli itu lengkapnya ada di sini nih, gue videoin kayak gini kan. Oke. Jadi ini udah laku. Ini ada Squier Stratocaster Affinity. Ini Affinity buatan Indonesia tahun 2019. Warnanya orange gini nih, orange kayak neon-neon gini nih, cantik warnanya. Kondisi gitarnya ini grass banget ya, kayak baru, like new ya kalau kita bilang ya. Plastik pigatnya aja masih nempel nih. Ada stikernya juga masih ada. Masih oke banget kondisinya. Dan ini edisi yang 2019, jadi Squier baru, decalnya juga baru kan. Tampilan tulisan Squier-nya ini, decalnya ini juga udah baru nih Squier-nya. Oke, jadi langsung aja ya kita review aja. Kali ini gua pakai ampli HK Attack 50. Terus gua todong, kali ini todong, gak direct, gua todong pakai mic SM57. Langsung direct ke Focusrite. Focusrite itu sound card ya, sound card. Jadi kadang teman-teman ada yang nanya, bang, rekamannya gimana aja nih alat-alatnya? Ya cuman gitu doang, simple. Dari mic ini nih SM57 gua direct ke sound card. Terus gue pakai DAW. DAW itu software untuk merekam segala aktivitas yang di sini. Software gue pakai Ableton gitu. Jadi software juga ringan gitu. Jadi gue cuman emang ngambil suara dari gitar sama suara dari mic, gue langsung lempar ke Ableton itu, gue rekam gitu, simple. Jadi kayak gitu rekamannya, langsung aja ya. Terus di situ gue nggak ngedit apa-apa, nggak ngasih efek, nggak ngasih apa-apa ya. Pure apa yang ada di sini ya, itu yang ada di rekaman. Paling gue cuman ngebalance antara mic sama gitar biar lebih balance aja gitu doang. Jadi simple, nggak diapa-apain, sound yang dikeluar di sini yaitu yang kalian dengar gitu. Oke, langsung aja ya kita cobain. Ini dari pick up neck, clean soundnya ya. Neck and middle, terus middlenya. Ini favorit strat sih, Stratocaster biasa
neck and bridge atau sorry, middle and bridge atau middle and neck. Jadi tengah-tengahnya itu nih ciri khas Strat banget. Nah, jadi bisa dapetin sound kayak gini nih di Strat. Nah, terus terakhir di bridge. Sekarang kita kasih drive ya, sedikit drive dari ampli juga, jadi gue gak pakai efek apa-apa, gue langsung pencet aja channel di ampli ini, ada drive dari neck ya, kita cobain. Oke, jadi sedikit informasi aja ya. Jadi bedanya gitar Strat sama gitar lainnya, bukan Strat sih sebenarnya, single coil dengan pickup single coil dengan humbucker itu. Kalau single coil itu kelebihannya itu dia punya dynamic yang enak gitu. Dynamic itu kayak dinamikanya. Jadi saat kita strumming atau pukul pelan, dia akan ngikutin dinamikanya. Saat kita pukul kencang, dia akan ikut kencang juga gitu. Jadi keenakannya single coil itu kayak gitu. Jadi bisa kayak sound gini kan, sound drive ya. Kita tinggal kurangin volumenya dikit, kita bisa dapetin sound crunch-crunch gitu kan. Nah, terus kita main kayak dinamika kayak gini. Saat kita mainnya pelan, dia ikut pelan gitu. Saat mainnya kenceng, ikut kenceng. Dynamiknya enak kalau single coil. Tetap di naik tapi volume gue kurangin dikit. Kalau kita naikin, kurangin. Oke, sekarang neck and middle-nya. Segar. Ini di middle nya kita fullin dulu, kita kurangin. Middle and bridge. Volume kita kurangin. Nah, ini favorit banget Strat-nya. Bridge, bridge itu emang harus gahar. Thank you.
thank you. Demikian review dari Guitar Squire Affinity Stratocaster, dan gitar ini udah laku. Buat teman-teman yang pas lagi nonton review ini, anjir keren nih gitar nih, gue pengen beli nih, ya langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi keterangan lengkap ada di sana, mau harganya, status barang atau barang-barang lainnya lengkap di situ. Langsung aja ke Instagram, ingat ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Jadi lebih detailnya di situ. Jadi kalau di komen, Bang, berapa Bang harganya, masih ada atau enggak? Nah, itu kan kadang bisa bacanya berapa lama, atau lo video ini udah tayang lo baru nonton seminggu, dua minggu, sebulan, 5 tahun atau 6 bulan yang akan datang dari video ini kan nggak update gitu. Jadi update lengkapnya langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, lengkapnya ada di situ. Oke, thank you sekali lagi buat Mas yang udah order gitar ini nih, Squire Affinity ini. Thank you udah percaya beli di Bang Bong Musik Bekasi. Untuk teman-teman yang di luar pulau ya, ini kan kita di Bekasi, atau yang teman-teman yang mau beli tapi di luar pulau atau di mana, aman, kirim-kirim juga aman, amanah Mas. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar nih, pergitaran, atau minta di review Bang, review dong Bang, gitar apa gitu, atau ampli, pedal, apapun itu, silakan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you sekali lagi, nantikan video-video selanjutnya.